tegak, hop. Istirahat, hidupat, hop. Oke, latihan Yeliel ya. Ketika Molikon maju Arel. Selamat pagi SMP 2 Karangreja. Luar biasa. Kita coba ya. Ingat ya, saya kasih contoh sekali lagi ya. Di sini anunya apa? SMP 2 sekarang kerja apa? Sepeda. Iya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi sepeda. Gitu? Kurang pas ya? Tiga sukata. Selamat pagi. Jaya. Itu mana? Bisa ya? Kita coba. Seluruhnya. Istirahat di tempat. Hop. Saya coba. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi SMP 2 Karangreja. Jaya. Sekali lagi. Bisa. Pagi. SMP 2. Ya, SMP 2 Karangreja. Jaya. Sekali lagi harus betul. Istirahat tempat. Gerak. Setelah selesai, jaya. Saya cek belakang. Selamat pagi. Pagi. SMP 2 Karangreja. Lepas dulu, yang salah posnya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu, makanya ayo kita sama-sama praktekan apa sih yang dimaksud dengan disiplin, sehingga nanti dijabarkan oleh para pelatih atau para mungkin dari bapak-bapak TNI yang dari anggota Koramil untuk menciptakan kalian agar punya karakter disiplin untuk tepat waktu. Kalau sudah tepat waktu semua itu indah. Makanya ada pepatah bahwa disiplin itu indah, tertib kan indah, tidak ada pelanggaran dan sebagainya. Disiplin dan segala hal ya. Tuh. Jadi pertama saya kenalan, kemudian kedua saya juga menyampaikan bahwa mari kita sama-sama ciptakan SMP 1, 2, 3 anak saya 2, yang satu baru lulus SMA Karangreja, yang satunya masih SMP kelas 2. Nah itu istri 1 ya. Gak banyak. Apa lagi mau tanya apa? Mungkin silakan tanya apa. Hobi saya Gunung Karang itu Bobot Sari Utara. Umur saya berarti sekarang 51. Nah teman, apa lagi? Oh, saran, silahkan saran. Sebelum kita menginjak ke materi, saran dulu.
nanti kan nggak bisa ketawa kalau posisi laki-laki ya. Harus seri. Oke. Monggo sekarang masih enjoy. Tanya pelan. Acap kiri. Mana kiri? Jalan tengah. Lagi tadi jalan tempatnya sudah sama-sama. Gerak 1 2. Semangat, main latihan-latihan, nggak ada yang ketawa. Ketawa saya pusatkan. Iya. Kelas 8 ya. Ya, yang kelas 8 hadap kanan. Seperti ini ya. Nih. Lalu ke atas lagi. Untuk dada dibusungkan. Sombong ya. Untuk naik lagi ke kepala. Pandangan lurus. Rata-rata terus pandangan. Siap. Hek. Ah, tadi jalan tepat tidak sama-sama. Saya cek lagi. Jalan. Itu. Tangan enggak boleh goyang. Enggak terlalu cepat. Enggak usah gerak. Tangan diam. Henti. Hai. Jelas. Penghormatan di antara depan dengan belakang beda ini. Tapi kalau menggunakan topi di mana? Atas samping. Sambil lirik kan tahu. Kaki kiri. Ini lurus ya. Sambil lirik. Ininya lurus. Jadi perlihatkan pisau. Ya. Kiri. Kelihatan kan? Kiri. Kayak gini. Kiri. Kiri. Yang belum salah selesaikan. Terus kiri. Kiri. Ya. Kiri. Yang sudah dibentuk. Selesaikan ya sambil melirik. Biar sama-sama. Kamu kelabatan. Kamu ikuti situ lah. Mas. 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 Kiri. Kiri. Yang belum kiri, sesekan loh. Kiri. 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 Nah, hampir sama. Bagus, pertahankan. Kiri. Yang tak bahas salah, ya tepuk tangan, sudah. Ya agak lumayan, ya, guys, kurang, ya, bagus. Nggak usah tegang. Ada gerakan. Gerakan apa-apa.
Oh, hadap kanan, Pak. Hadap kiri. Dengan kanan, Bapak. Hadap kiri. Satu. Hei. Satu. Hadap Bapak kiri. Satu, dua, tiga. Hadap kanan. Satu, dua, tiga. Baik, Pak. Ini, mau kasih contoh ini, Pak Kalek. Kanan. Hei. Satu, dua, tiga. Nah, itu seperti itu. Ada intervalnya. Ya. Ya. Ini bikin pelatnya ya, biar kamu tahu. Hadap kiri. Hak. Satu. Hadap kiri. Hak. Satu. Dua. Dua. Tiga tutup. Tiga. Hadap kanan. Hat. Satu, dua, tiga. Jelas? Tahu? Oke. Balik. Kanan. Hat. Satu, dua, tiga. Nah, itu kapan? Teka. Ya, berdiri. Bapak lencang kanan berarti yang lain noleh ke samping. Biasanya jangkatkan kanan. Sekarang mau belajar. Kanan. Hei, satu, lencang. Dua, tiga. Ajar cengeng. Apa? Cengeng. Cengeng dua kali lah. Ketemu sama saya ya. Karena kamu masing-masing ya. Paling sedih adalah pecundang. Ya. Dulu ketika negara kita sedang ramai-ramainya berjuang, apakah semuanya berjuang? Tidak. Ada juga yang ngumpet. Ya, ada yang ngumpet. Ah. Namanya pecundang. Ah. Ada juga yang bahkan bela musuh. Namanya pengkhianat. Hati-hati sayang.